Selamat sore teman-teman dan adik-adik sekalian. Balik lagi bersama aku berada di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, setelah satu minggu lamanya, akhirnya Bioskop Simulator karangan Andi Lukito sudah update ya. Sudah update chapter 3, barusan tadi gue update di Steam. Dan kalian bisa lihat di balik badan gue ada versi 3.1.7. Oleh karena itu, langsung saja kita mainkan bersama. Kita akan upgrade bioskop kita dan lanjutkan lagi petualangan di chapter 3. Welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kita absen dulu guys, absen. Ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada AA, ada QWERTY, ada UU, ada QWERTO, ada EE, ada QWERTA, ada OO, ada QWERTU, ada Samri, ada Ripai, ada Gilang, ada Setim, ada Raffi, ada Fami, ada Raman, ada Dele, ada Bocel Caper, ada Bocel Absen, ada Bocel Kurang Kasih Sayang, ada Baho, ada Hibri, ada Miguel, ada Linda, ada Fardan, ada Alif, ada Rival, ada Sekti, ada Fari, ada Fami, ada UU, alright. Ah, by the way, akhirnya ID-ku lepas juga ya dari jeratan setelah kita meminta bantuan kepada Badan Intel Indonesia, teman-teman. Akhirnya ID gua berhasil dikembalikan dan 3 triliun gua juga berhasil dikembalikan, teman-teman ya. Karena kemarin itu ke-hack, teman-teman ya, sama Kinito ya, sama Kintotpad, teman-teman. So, sekarang sudah aman, jadi kita bisa live lagi dan juga lanjut-lanjut lagi memainkan game ini, teman-teman ya. Wah! Ini sepertinya pelanggan baru nih guys. Ini apa? Bioskop Entusias ya? Gila lu, anak SMP digodain lu ya. Eh by the way, gue udah lumayan grinding juga nih. Lihat ya duit. Lumayan nih handphone, kita butuh handphone guys. Ah, quest handphone kemarin belum kelar. Nah, wow, dia sekarang udah jadi penonton film juga yang punya boneka ya. Dan bocil ini bocilnya bukan yang kemarin bantu kita, apa yang Home Alone ya? Udah jadi penonton juga guys, keren banget ya. Wah lumayan, dapet handphone 2, let's go. Nice, handphonenya sudah berapa nih? Gue udah ngumpulin juga nih pas main offline nih. Gue kumpulin di sini semua ya. Ini gue kumpulin di sini guys, berjaga-jaga kalau questnya minta begini-beginian ya. Jadi udah kita kumpulin duluan teman-teman, oke? Tuh udah banyak banget. Wah udah cukup nih kayaknya guys. Udah cukup guys. Let's go, udah cukup ini cuy. Akhirnya quest handphone kita kelar teman-teman ya. Nice. Let's go. Let's go, let's go. GGG, kata nasi padang, kata nasi uduk, kata wani, kata. Oke guys, kita lanjut quest dulu ya. Udah kebuka nih teman-teman nih. Lihat ya, lihat guys, lihat guys. Tuh. Udah kebuka chapter 3-nya. Kemarin belum kebuka teman-teman ya. Sekarang sudah kebuka guys, oke. Saatnya kita lanjutkan quest bersama Pak Roti yang dicurigai katanya dia bersekongkol dengan pemerintah untuk korupsi. Langsung aja kita ngajak ngobrol deh ya. Hoina, bagaimana progres renovasinya? Oh ternyata harga renovasi, oh kemarin kita renovasi-renovasi. Bang, ada kode dari dia? Emang iya ada kode dari dia, kata Farel. Maaf nak, tuh kemarin dia ngasih renovasi yang mahal ya. Padahal ada yang murah. Aku tidak tahu, dulu waktu aku renovasi memang sudah lama sekali. Tapi apakah kamu sudah mengecek hasilnya? Siapa tahu karena harganya sangat murah, hasilnya malah jadi kurang rapi. Oh, make sense juga. Atau bisa juga dia menipumu dengan menggunakan bahan yang jelek dan cepat rusak. Dia bukan penipu nih. Nah, apa sih gue digeser-geser gini, bro? Lagi ngomong sama orang digeser-geser gini, guys. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Ada tugas yang harus kukerjakan. Bicara dengan Melif di malam hari. Oke, kita harus bicara sama Melif di malam hari ya. Melif di malam hari. Tapi sebelum itu adik-adik, gue mau ngasih handphone dulu ya. Kita kelarin quest yang handphone dulu guys. Karena, nah itu dia quest. Eh kemarin quest apa ya? Tomat juga belum guys. Tomat juga belum teman-teman ya. Nah ini nih, ini siapa kemarin namanya guys, orang ini guys. Oke gue kasih-kasihin, let's go. Dasir, Bang Dasir. Udah kelar questnya teman-teman ya. Wah makasih banyak ya kak, gue berutang budi sama lu. Udah gitu doang. Berantem lagi kah? Ini bocah kematian yang gangguin kalian. Cemen banget dah bocah-bocah kematian. Jangan ganggu dia lagi, kata Hatnew. Oh, berani juga lu ya. Maju kalian semua. Oke, kita berantem dulu guys ya.
Oke, seperti biasa, entah kenapa orang-orang di sini suka minum cairan hijau ya. Tung. Orang-orang darah, ah, ada orang-orang. GG, bang udah gak dihack, udah guys. Intel Indonesia langsung yang bantu ID gue ya, supaya gak dihack lagi ya. Susah juga lawan mereka semua ya, makasih ya udah bantuin. Justru karena ada lu, gue bisa lawan mereka semua, jadi makasih ya. Eh, si Dazir gue kemana ya? Kok hilang? Gak tahu. Ya udah deh, gak apa-apa. Oh iya kak, bagi duit dong untuk nge-gym. Hehe, anjay, dipalak gue guys. Dipalak gue cuy. Gue mau jadi lebih kuat biar bisa lawan semua preman di sini. Suara game kekecilan, emang iya guys, suara game kekecilan. Aduh, ngasih dia. Kita harus ngasih dia duit guys, emang segini guys. Nih, gue gedein lagi, nanti minus satu kuping kalau gue gedein lagi. Tuh, udah gue gedein lagi guys. Kita kasih gak nih adik-adik 5.000-nya, kasih aja gak apa-apa ya. Duit gue udah banyak kok. Ya, kita kasih aja 3.000 ya, gak apa-apa ya. It's okay lah, 3.000 bukan 30.000 kan. 3.000 ya, 3.000, let's go, gak apa-apa. Kasih aja bang, oke, kasih aja, kata Gilang. Gila nih orang tatoan yang jelek ini, Kang Palak loh. Makasih ya kak, gue cabut dulu mau olahraga. Tapi gak apa-apa lah, demi gym gue support lah ya. Orangnya mau nge-gym guys, jadi gak apa-apa, kita support aja teman-teman. Eh, udah guys. Oh iya, kemarin nyari tomat belum kelar-kelar men. Aduh, semoga tomat nih ya guys ya. Semoga nih tomat teman-teman ya. Nah, gue udah dapet satu tomat guys, berarti harusnya satu lagi, oke. Sim, salabim, semoga tomat. Aduh, selada guys, dapatnya selada adik-adik. Susah banget dapet tomat ya, kenapa ya guys ya? Susah sekali dapet tomat ya, kenapa ya? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak cara biar dia menetasnya tomat guys? Susah dapet tomat cuy. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sambil kita nunggu tumbuhan lainnya netes, ada quest lagi di sini. Quest si Dazir yang menghilang guys. Bang, cara dapet tomat panen di malam hari. Oke, ntar kita coba ya panennya di malam hari ya. Oke, let's go. Maaf ya, gue tadi lari takut apa yang gue ambil soalnya di siapa lagi sih yang geser-geser gue? Digeser anak bocil. Atas terima kasih gue ke Luka, gue mau kasih film favorit gue dari kecil nih. Semoga kakak suka es. Dazir film favoritnya apa guys? Gue pulang dulu ya kak, sekali lagi makasih banyak ya kak. Ah, film apa guys? Dikasih film apa guys? Mau di review gak? Filmnya mau di review gak? Gue didorong-dorong bocil jadi gak bisa lihat guys. Bang, istri hantu kamar mandi nanti dapat film baru. Udah guys, hantu di kamar mandi mah udah kelar. Udahlah, quest utama dulu lah, quest utama dulu ya. Chapter 3 ya, let's go chapter 3. Review, mau review dulu film hati. Coba nanti gue cek di bio. Ada quest lagi yang ini guys. Ntar kita mampir dulu sini gak sih? Oh lagi tutup guys ya. Nah, kita ngomong sama dia nih, kayaknya udah kelar juga nih. Oh belum, yang ini belum kelar. Nah, kita masuk bioskop aja ya. Kita lihat film apa sih yang dikasih sama si Najir. Dan juga, kita lihat dulu filmnya apa ya. Coba kita cek ya, filmnya ini apa nih guys. Oh, film Hot nih, bintang 4 teman-teman. Laga aksi untuk semua umur. Oh, petualangan Wing Chun Hot News, sang ahli Wing Chun ya. Wah, rupanya si Wing Chun selain rajin nge-gym teman-teman ya, dia juga itu apa namanya, jago kungfu, jago Wing Chun. Wih, keren. Tapi mungkin itu cuma film ya. Mungkin itu cuma film, jadi dia cuma acting jago Wing Chun. Tapi sebenarnya enggak, teman-teman. Nah, mumpung kita lagi di sini, guys, kita upgrade dulu nggak sih? Duit gue lagi banyak nih, teman-teman. Ya, kita upgrade dulu ya. Upgrade dulu nggak sih? Yuk. Upgrade agar studionya bisa lebih banyak yang nonton. Oke, gue akan upgrade studio 3. Dan juga studio 4. Oke, semoga bocil rugi tidak menyerang ya. Oke. Kita sudah upgrade. Masing-masing nambah satu kursi. Dan selain itu guys, gue mau upgrade juga ini guys ya. Gue pengen upgrade ini guys, toko eksklusif. Lalu kalian ke sini. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nih, pemain mendapatkan film laga aksi yang bintang 6. Oke, itu tar dulu. Pemain mendapatkan film horor. Ini apa nih guys, ini baru ya? Ini update baru ya, turret ya? Ini update baru guys ya? Nih guys, ini update baru teman-teman.
Pemain akan mendapatkan turret di semua studio. Turret akan menghentikan pelang. Eh guys, ini worth it guys, guys. Turret guys. Pemain akan mendapatkan turret di semua studio. Turret akan menghentikan pelanggan menyebalkan. Wah, boleh nih, kita tabung 20.000 ya. Kita tabung 20.000 teman-teman ya. Tanam sayuran di malam hari nanti dapetnya tomat. Oke, okay, guys, kita mau tabung 20.000, kita kelarin quest, semoga bisa ya. Ah, kita beliin dulu enggak sih biar keren, guys? Ah, beliin dulu nih. Nah, kita beliin dulu, guys. Coba kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama, guys. Eh, rugi enggak sih, guys? Wih, jadi ada kursi direktur dan juga harnet fried chicken untuk dekorasi. Keren, 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 keren banget ya teman-teman ya, keren ya, keren ya, keren ya. Oke, kita lanjut main quest dulu deh, duit kita sekarat guys. Main quest biasanya cepet duitnya teman-teman ya. Oke, halo kak, bagaimana keadaannya? Progress film Melif sudah 70%. Jadi kemarin Melif juga sudah melaporkan kejadian karaoke. Oh ini juga ada nih guys nih, di sini juga ada nih. Oh ya kak, setelah Melif pikir-pikir, sepertinya kalau di bioskop kita ada tempat makan akan lebih asik ya. Waduh, ya gimana tuh tempat makan? Tiang beton di sepanjang lorong sebelum nonton di kafe kita. Kenapa sih gue lagi nonton didorong-dorong loh? Ide bagus. Hasil kerja kakak, tukang yang kemarin terlihat sangat rapi. Sepertinya kita bisa minta tolong kepadanya lagi. Menurut kakak bagaimana? Oke, oke deh kalau gitu nanti kakak jangan lupa untuk ngomong ke dia ya. Siap. Si Alif berambut keriting, Melif balik lagi pergi syuting. Si Brando berambut ikal. Please capres cepatlah berakhir karena capek difitnah terus. Oke, okay, dah nice 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 nice. Oke, okay, oke, okay, nice 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 nice. Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. Eh, kita bicara sama Abad yuk, kita bicara sama Abad yuk. Abad, 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 Abad. Ah, Abad, Abad, siang hari ya? Apa malam hari, guys? Ah, oh Abad, iya siang hari ya gini. Kita mau bikin tempat makan ya teman-teman, langsung aja ya. Halo bos, ada apa? Asik, aku bisa ketemu kakak Chan. Maksudku aku dapat kerjaan lagi. Huhu. Nanti malam aku akan mampir ke bioskop untuk melihat areanya. Oke, oke, kita mau bikin tempat makan nih sekarang guys ya. Wah keren juga nih quest chapter 3 aja nih, makin seru gak sih? Eh makin seru gak sih? Oh harus malam hari teman-teman ya. Absen dulu ya, makin seru apa enggak guys story-nya guys. Absen, 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 makin seru atau enggak guys? Makin seru, makin seru, makin seru atau tidak? Makin seru Bang Winda. Biasa aja Bang. Voting dimulai sekarang. Makin seru atau biasa aja? Ada yang rusak, emang iya ada yang rusak guys. Eh ini kita taruh-taruh dulu kameranya ya. Wah wah wah, bahaya guys, bahaya guys, bahaya guys. Ada dia guys, ada dia guys. Oh nice. Nice, sebelum dia merusak kita. Makin seru loh kata bocil. Aduh rusak ini guys. Tidak, mesinku rusak, bioskop gue makin cakep lagi teman-teman, studionya makin banyak. Terus untuk lobbynya juga makin cantik. Tapi ini nanti dulu ya, ini kita taruh sini dulu gak apa-apa teman-teman ya. Sementara, lah dia nonton juga guys, Bang Najir guys. Nonton juga dia ikut. Oke kita taruh situ dulu. Nice, kita taruh situ agar kalau ada quest yang meminta kamera, kita udah siap siaga teman-teman ya. Nah, untuk saat ini kita turun dulu deh, kita tidur dulu guys, kita tidur dulu teman-teman ya. Supaya main quest-nya bisa kita selesain, oke? Okay? Tapi by the way guys, ini side quest-nya banyak banget loh. Side quest-nya juga masih banyak guys. Pengen nyelesain semua side quest-nya sih. Nah, kita tidur ya, malam hari nih guys, malam hari guys. Oke, okay, oke, okay, oke okay. Udah bisa kah? Nah, udah bisa, let's go. Main quest dulu guys. Ada yang baru-baru kah di malam hari ada? Eh, ada easter egg baru enggak? Ada easter egg baru enggak, guys? Nah, ini udah mau netes nih, udah mau netes nih, teman-teman. Wah, itu lahan dijual gue beli kali ya, biar kita nanamnya lebih banyak ya. Nah, ini nih, coba-coba gue panen malam ya, gue panen malam, teman-teman ya. 1 2 3. Aduh, selada, guys. Susah banget, guys, dapetnya. Eh, siapa tuh? Lah, siapa nih? Lah, kayak pernah lihat. Siapa ini guys? Emang di balik rumah ada orang wik-wik? Emang iya guys, ada orang wik-wik? Eh ini game semua umur, kocak, game anak-anak. Gak mungkin ada hal-hal porno kayak gitu guys ya. Gak, bohong, 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 bohong. Orangnya pakai kacamata, rambutnya putih. Kayak pernah lihat loh, kayak pernah lihat guys ya. Siapa dia? Dia mau kemana dia? Nanti aja lah, kita ngomong sama Abad dulu yuk. Malam bos.
Aku permisi untuk mengecek area yang ingin direnovasi ya. Berlian beku. Dia kemana dia? Oke, nanti aja lah kita irawin dulu dia ya. Kita fokus main quest dulu ya. Wah gila, bioskop aku udah keren banget adik-adik, lihat. Itu Dr. Elik bang, Dr. Elik dari game sebelumnya. Emang ada di game sebelumnya? Misi robot dulu bang yang mudah, kata Pak Reja aja. Dimana misi robot, dimana guys? Wih kotor banget nih, kita bersihin dulu gak sih? Kemarin tuh banyak yang greget guys, gue gak bersih-bersih. Oke, gue bersihin supaya level juga naik ya tuh. Gue bersihin guys. Ah masih kesel kalian tuh, gue bersihin tuh. Tuh masih bete sama gue, masih ngambek. Udah gue bersih-bersihin adik-adik ya. Dan juga perempuan-perempuan pencinta bioskop. Oke kita langsung aja ngomong ya. Karena bos ingin area seperti kafe mungkin bisa dibuat di sini. Berapa? Karena bos ingin membuat kafe dengan interiornya harganya bisa lebih mahal daripada studio kemarin. Waduh. Ya, 15.000 lah. Sebenarnya harganya sekitar 20.000, tapi kemarin bos sudah membantuku hitung-hitung ini caraku membayar hutangku kemarin. Hehe. Oke. Why not? Guys, kita tabung dulu 15.000. Anjay, harusnya gua enggak beli dekorasi-dekorasi tadi, guys. Gimana nih cara dapat 15.000 yang cepat? Kita explore dulu kali ya, siapa tuh ada side quest ya? Explore dulu gak sih? Lah! Ini kan yang kemarin! Jongwok! Eh lu, udah under suratnya. Udah! Wah makasih banyak ya. Eh apa ini, Wok? Walawe? Pasti dia kasih untuk gua jaga diri. Oke deh, makasih ya. Kenapa cepetan gue gak bisa lama-lama di sini? Kenapa dikejar preman? Panjang ceritanya, nanti kalau kita ketemu lagi baru gue ceritain, oke? Gua pamit dulu ya, bye, walawe. Ya dia tidak memberikan duit adik-adik. Bang, game favorit lo apa ini? Yang lagi dimainin nih game favorit gua guys. Sebentar, coba gua kesini dulu, ada duit gak disini? Oh, belum bisa guys, nunggu besok ya. Sebentar, kita cek lagi ada quest gak ya? Semoga ada quest nih guys. Ya apaan nih rame-rame? Tukang lelang? Dan untuk lelang yang terakhir adalah... Bang, coba parkur di atas toko chicken. Udah, Ibal, udah. Parkur udah semua, guys. Oh, kita ada pendatang baru. Silakan bergabung. Nah, barang lelang terakhir ini adalah... kunci merah yang langka. Saya akan membuka harga kunci ini Rp500. Dan lelangnya akan dimulai dari sekarang. 600! Ada yang lebih tinggi? Wah, lelang mobil. Noslen. 750! Karakter baru kan, Noslen? 750 dari kakak di sana, bagaimana kakak pendatang baru mau melawan 1.500? Wow, dua kali lipat. Yes, kita yang beli guys. Kita berhasil mendapat kunci merah yang langka. Nice. Noslen. Karakter baru kah? Wah, kakak antusias banget ya membeli kunci merah itu. Pasti kakak mau buka rumah hantu ya. Hah, kok tahu? Ah, aku juga penasaran soalnya. Oh iya, perkenalkan kan, namaku Noslen. Sebenarnya aku mempunyai kunci satu lagi kak yang berwarna biru, kakak mau? Mau dong! Eits, tunggu bentar. Kalau kakak mau kunci biru ini, kakak harus melewati beberapa tantangan yang aku kasih. Apa tuh? Temui aku malam ini depan rumah hantu kakak, jangan lupa bawa kunci. Eh guys, pas banget malam guys. Malam, let's go guys, ada karakter baru, gigi. Gue demen banget kalau ada karakter baru ya. Ah, mana dia? Ah, ini rumah hantu, kok gak ada dia? Guys... guys, gue udah dapat kunci merah, guys. Gue tinggal mendapatkan kunci biru dan kunci hijau. Kita bisa memecahkan misteri rumah hantu yang selama ini berepisode-episode belum terbuka ya. Tapi, guys, katanya dia mau tunggu di sini. Kok nggak ada dia, bohong ya, teman-teman ya. Bang, misi dokter misteri apa yang jual misteri dari WWW? Oke, siap, Ranina. Makasih infonya. Ntar dicoba ya. Kok dia nggak ada? Katanya dia di rumah hantu malam-malam. Apa nunggu besok kali ya? Nunggu besok kali ya? Ini kayaknya pagi subuh deh. Yang... oh, ini dia guys ya. Kita ambil lagi semoga... tomat! Aduh, ketimun. Susah banget dapet tomat adik-adik. Eh guys, kita tidur dulu deh teman-teman ya. Kita tidur dulu teman-teman. Karena kita butuh 15.000. Jadi kita tidur dan kita mencari uang lagi guys ya. Tapi sebelum kita mencari uang di bioskop, gua pengen pergi ke suatu tempat nih. Lah, Santa Claus mau kemana? Menonton bioskop juga?
Nih, tomatnya udah ada satu, guys. Ah, satu lagi tuh, satu lagi tuh. Nge-game biar darahnya nambah. OMG, Santa Claus jadi penonton film juga. Keren. Eh, apaan nih? Kemarin gak ada ginian, guys. Hah? Markas preman. Eh, sepertinya lo ingin mati ya? Ini areanya Angel Devil. Gak akan gue kasih lo ambil tempat ini. Gak usah, gak gue ada dipercaya atasan gue untuk jaga ini tempat. Oh, preman HP 600. Siapa takut? Siapa takut? Belum lihat pukulan gue. Pentungan gue udah sakit banget. Tembus nih guys, tembus nih guys, tembus nih guys. Gila masuk, emang ini yang paling kuat? Emang ini langsung yang masuk yang paling kuat guys? Bah, aku juga udah di chapter ini, keren. Udah mau lompat, dia mau lompat, tarik-tarik. Bang, garasi bioskop hancur. Udah guys, semua garasi udah gue hancurin guys. Ngapain lo? Ngapain lo tantrum? Wah, ini lama juga nih guys ya. Ini lama juga sih, lumayan alot rupanya. Kayaknya kita harus upgrade pentungan kita lagi dah teman-teman. Bangunnya subscriber baru, kata Ferry. Welcome Ferly. Guys, siapa lagi subscriber baru yang mau disebut namanya guys? Apa tuh? Battle Simulator. Bang, udah gak kayak. Udah guys, gue udah dibantu Intel Indonesia teman-teman ya. Itu syukur ini guys, gak terlalu mahal bayar ya. Cuma satu. Fuck bro, langsung mati bro. Eh guys, tar dulu guys. Tar dulu bro, eh guys, guys, itu one hit kill anjay. Tar, kalian jangan ajak ngobrol dulu ya. Sabar lu, jangan caper lu guys. Sabar, 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 sabar. Eh, gua langsung mati guys, sekali gebuk guys. Nah, masuk lagi, sini, 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 yuk. Ini jangan bilang ngulang lagi nih. Oke, ini gua harus fokus banget guys sih. Lah. Lah, hilang. Anjir, langsung sekarat bro. Jadi lompat, sabar, 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 sabar. Bisa ini. Sabar ya, fokus dulu ya, dia sekali gebuk mati guys. Oke, dia lompat, dia lompat, dia lompat, dia lompat. Oke, dia tantrum. Ush. Gila, GG gak gua, GG ya guys, darah gua padahal sekarat loh. GG gak? GG gak? Winda aman kah? PC aman, aman, aman. Bang, main potion permit bang. Sabar, 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 sabar. Oke, dikit lagi cuy. Jangan greedy, jangan greedy. Yeay! Dapat 5.000, let's go! Mantap! Now 5.000 lagi kita bisa lanjutkan quest chapter 3 ya. Yo 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 yo, yo, yo. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Guys, guys, 5.000 lagi kita dapetin dari sini teman-teman. Kita makan dulu enggak sih? Nah, kita makan di sini aja guys ya. Oke, kita makan makan di sini, cari duit di sini guys. Nih, coba. Nice! Nice! Oke, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi buat upgrade guys. 7-4, wah bagus banget nih angkanya nih. Nice! Nice, 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 sekali lagi, sekali lagi, last, 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 last. 3-2, 3-2, wah jelek nih. Wah susah nih. Susah nih guys, selesai aja lah. Pak! Ah, last, 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 last. Aduh, dapet gak nih? Selesai sih. Terakhir ya, terakhir, 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 guys, terakhir ya, terakhir ya, terakhir, terakhir, 5, 7, waduh susah nih, guys.
Nice. Last. Ini beneran last. Terakhir ya. Terakhir, 3. Waduh, jelek nih guys, 3 10. Ah, nice. Anjir, udah cukup. Udah. Last. Aduh, jelek nih, bro. Pak. Ah, udah cukup. Udah. Udah guys, Bang, ada kode breeder dapat 5.000. Guys, udah bisa main quest nih, teman-teman. Yuk lanjut main quest yuk, guys. Yuk kita lanjut main quest yuk. Kode redeem happy CN-nya udah belum, Bang? Kata Rifki belum. Ya, let's go. Kode redeem. Aduh, jangan dong bahasa Indonesia, Bro. Ya. Language Indonesia. Ah, kode redeem di mana masukinnya? Oh, itu tuh kode spesial tuh. Ah, kode spesial. Apa namanya? Happy CNY, kata Rifki Aditya. Kita coba masukin ya, teman-teman ya. Nice, 5.000 LP, GG banget. Makasih Rifki Aditya. Akhirnya gue bisa melanjutkan quest lagi. Lah, kok ada Spider-Man? Kok Spider-Man rambut ini rambutnya sampai menciul-ciul di kepalanya, guys? Itu kayak topengnya topeng buluk deh, teman-teman. Topeng yang kualitas jelek ya. Wah, ini kenapa pada AFK nih karyawan-karyawan gua, guys? Aduh, belum digaji rupanya adik-adik ya. Yuk kita gaji dulu ya. Kita ada 28.000 nih, teman-teman. Dah, lanjut lagi. Mana main quest-nya? Oh, di belakang situ ya. Iya. Oke, kita akan bayar habat 15.000 adik-adik ya. Ayo, bikin tempat makannya, bikin kantinnya. Ayo, cepat. Bang, gua si Face maafin semalam. Siap, Asung. Hah? Gong si Facai buat yang merayakan, guys. Kalau aku sih jujur nggak merayakan, teman-teman ya. Baik, terima kasih bos, aku mulai kerja malam ini. Meskipun proses pekerjaannya akan memakan beberapa hari, sebisa mungkin aku akan mencoba untuk tidak mengganggu pengunjung bioskop. Alright. Ah, diketok palu dulu, teman-teman ya. Nah, sambil nunggu kita ngobrol dulu sama Melif nih. Melif, ada habat tuh yang naksir sama elu, Melif. Lagi ngupior tuh di belakang tuh. Oke, pagi kak, jadi bagaimana proses kafenya? Jelaskan situasi. Oh gitu, baguslah, tidak ada masalah seperti kemarin. Ya udah, Melif kembali ke tempat syuting dulu ya. Nanti malam Melif akan mampir ke bioskop. Melihat Barong naik biang lala, Melif gak sabar buat nongkrong ala-ala. Pergi ke mall naik motor. Ayo kita beli popcorn. Alright, next. Chapter 3. Oh, kita harus tidur dulu, teman-teman ya. Kita harus tidur dulu nih. Side quest-nya mau dikelarin gak? Side quest-nya banyak banget loh, guys, tuh. Ini banyak banget dari saya. Oh, kalahkan 9 preman. Oh, gue harus ngalahin 9 preman, guys. Ah, itu tuh ada preman tuh ya. Kita kalahin yuk. Ah, yang ini nih, yang tomat nih, belum kelar-kelar nih. Wah, ada Spider-Man sama Santa Claus jalan bareng, teman-teman. Kita kalahin preman dulu ya. Kita kalahin side quest ya. Oke, kita kalahin side quest ya. Oke. Buam. 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 Apalah dia, apalah. Apa sih bocil, apalah dia, apalah. Meme baru lagi nih, guys. Ini meme dari Facebook apa dari TikTok apa dari mana nih? Oke, udah kelar tuh, guys. Mantap, questnya beres. Berarti kita, oh, bapak yang ini ya, yang sweat pump di sini. Ah, itu dia, udah kelar tuh, guys. Udah kelar kah? Yes! Wah, hebat juga lo. Tapi itu masih kurang buat membuktikan diri lo. Tantangan lo selanjutnya adalah lo harus usir 5 bocil graffiti. Ya, bocil graffiti mah udah sering, guys. Ya, baru dihitung sekarang ya. Ini apa? Di sini kayaknya ada side quest juga deh. Oh, ini juga, guys, ada, guys. Wah, yang ini juga selesai, teman-teman. Cara dapat robot gimana, guys? Boleh juga lu. Oke, kita kasih tantangan terakhir yaitu bersihin 50 sampel ada dalam bioskop lu. Gue pengen lihat lu orangnya bersih atau enggak ya. Haha. Oh. Robot di mana? Emang ada robot pembersih, guys? Ada quest robot pembersih. Ke toko rahasia. Di mana tuh toko rahasia, teman-teman? Di toko rahasia, Bang. Robot pembersih. Questnya makin banyak ya, rumah hantu nih. Rumah hantu kayaknya harus malam hari. Nah, ini satu tomat lagi nih. Di mana? Deket toko bekas. Oke, kita coba. Guys. Ah, ini tomat dong, please dong, tomat dong. Tomat! Aduh, timun, apaan sih nih game? Scam banget, guys. Udah netesin banyak, langka banget tomat.
Aduh, semoga yang terakhir itu tomat ya. Toko bekas ya nih, coba-coba toko rahasia. Ini kah? Ini gua hancurin gitu. Ah, bisa guys. Seranganmu terlalu lemah, harus upgrade tongkat dulu. Di belakang, oh di belakang. Lah itu bisa dihancurin juga tuh. Jago lu bang, kata Galit, makasih Galit. Di belakang toko bekas. Ini toko apa sih ini? Aduh ada preman lagi, toko gue guys bakal dihancur-hancurin nih. Sebentar dulu, sabar dulu guys ya. Ke belakang toko bekas, iya, wait, hajar preman dulu guys. Sebelum dihancur-hancurin nih barang-barang gue, gak ada pendapatan nanti. Apaan sih kek, ngalangin aja. Upgrade pentungan maksimal level 8, oke sekalian upgrade pentungan ya. Cukup gak duit gue buat upgrade pentungan teman-teman? Mati lo, oke nice. Wah ini kita bersihin dulu guys, kotor banget guys. Yes, naik level GG. Ada quest gak teman-teman? Kita lihat quest dulu ya. Cara lihat achievement itu gimana ya? Lupa gue. Oh, pencapaian. Lumayan dapat tambahan uang, guys. Lumayan banget ya. Nice, lumayan. Oke, kita bisa upgrade pentungan kita. Coba nih, kita upgrade pentungan kita, ada perubahan enggak? Kita tes upgrade ya, peralatan pentungan, upgrade. Menjadi warna silver adik-adik, keren. Wah, udah cukup belum nih buat mukul tadi ruko? Udah cukup belum guys? Rugi kah? Langsung habis loh duit gua. Udah cukup. Bang, upgrade cereknya siapa tau dapat tomat bang. Enggak rugi guys, nanti juga kita upgrade semua teman-teman. Coba ya, kita coba ke tempat toko bekas lagi. Apakah sudah, aduh mesin tiket rusak lagi, baru gua keluar. Terlalu rendah, masih belum bisa. Oh nah. Guys, toko rahasia dulu deh, mana toko rahasia nih? Ini, toko rahasia. Oh iya tuh, ada sesuatu tuh guys. Gimana cara gue bisa ke situ? Guys, gimana cara ke situ guys? Nggak ada jalur? Sebentar deh, ke bioskop dulu, ngurus bioskop dulu guys. Ke belakang toko bekas. Oke, kita perbaiki dulu teman-teman ya. Sabar, sebelum quest kita perbaiki dulu guys. Kanan toko bekas, ada gang, emang iya guys, ada gang di toko bekas. Yang bener, jangan bohong. Sebentar, ada pelanggan menyebalkan. Wah, kotor banget. Gila, anak SD loh. Anak SD udah... Aduh nih gue bisa dimarahin bocil nih kalau kotor gini guys. Udah megang kamera DSLR cuy. Oke udah bersih ya. Kalian jangan komplain tuh, udah gue bersihin semua tuh. Semua studio. Aduh yang ini juga masih kotor guys. Sabar guys. Ntar dimarah-marahin bocil guys gue guys. Kalau kotor kayak gini men. Dan kita gak boleh membiarkan bioskop kita kotor. Agar tamu-tamu kita betah ya. Nah, udah bersih ya. Sita. Oke, Sita. Nice. Oke, kita kembali lagi ke toko bekas. Wah, ini juga rusak, guys. Kotor banget. Udah dibersihin. Pantesan jualan popcornnya nggak jalan gara-gara ininya rusak, teman-teman ya. Oke, let's go. Torang gas. Nomor. Oke. Oh, lumayan tuh bersihkan sampah ada quest-nya juga ya. Nice banget, guys. Oke, kita balik lagi nih. Balik lagi ke gang bekas toko bekas katanya ada gang di situ ya. Katanya ada gang di situ guys. Kita cek sama-sama ya. Ada gang, coba. Oh, udah mateng nih guys. Harapan terakhir semoga tomat. Aduh, selada bro, enggak ngerti lagi gua, guys.
Anjay, semua YouTuber di sini kah? Bang Encek, Bang Aba, Bang Obit, Bang Rafli, Bang Jaya, Jayato, Bang Jayato ya. Bang Reju, Bang Kansalon, Bang Kodok, GG semua YouTuber, coy. Keren. Terus gua enggak ada berarti ya? Wih, lumayan dapat sofa juga, coy. Oke, okay, enggak apa-apa guys, enggak diajak guys. It's okay, enggak apa-apa. Enggak baper. Perkenalkan, nama saya Dr. Alik dan saya juga punya sebuah robot. Oh, ini robotnya, guys. Dari postur tubuhmu saya bisa melihat bahwa kamu adalah seorang pengusaha. Dan dari badanmu yang suaranya enggak gitu, cuy. Saya bisa melihat bahwa kamu adalah pemilik bioskop. Iya, betul. Saya memang selalu benar. Jadi, robot yang saya buat adalah robot pembersih. Ini dia. Robot ini sudah didesain khusus untuk membersihkan sampah dan noda. Salah satu orang yang sudah membeli robot saya adalah seorang pengusaha kantin sekolah. Hah? Kantin guys. Kantin yang mana ya? Kayak deja vu guys. Dan kantinnya selalu bersih. Untukmu akan saya kasih harga murah LP. Wanjir, mahal banget dok. Baiklah, kalau terlalu mahal untukmu akan saya kasih ya diskon spesial. Aduh, tadi gue pengen beli semua YouTuber, masalahnya mahal guys. Gue pengen berapa nih ya, kita tabung ya, ingat ya ada 8 ya teman-teman ya. Berarti 8, ini juga ada bro. Deddy Merdeka, Dreyfacer. Ya, YouTuber Roblox. Fine art loh, guys, ingetin gue ya, tabung berapa nih guys, totalnya 8 tambah 3 berapa guys, 8 tambah 3 berapa cuy. Wah, 12 ribu ya, 12 ribu teman-teman ya. Kita harus ngumpulin 12 ribu guys ya. Ini 2 ribu, wah gak bisa guys. Ini pun kita harus bayar. Oke, gak apa-apa, kita bayar aja guys. Terima kasih, sekarang robot pembersih buatan saya adalah segampang itu, that's it. Oh iya, nama dari robot ini adalah Tebir. Teknologi Enhanced Bionic Intellectual Robot. Tapi saya lupa memasukkan baterai ke robot, jadi kamu harus pasang baterai dulu ya. Saya pamit dulu, selamat atas kepemilikan robot buatan Dr. Alik. Wah, cari baterai guys. Guys, spoiler, baterai di mana guys? Ini kita buang-buang dulu sih. Udah kan udah gak butuh handphone lagi kan ya? Baterai di mana guys? Hah? Warung. Oh, di warung. Oh, ada berapa? Butuh berapa baterai nih? Ada 4 ya teman-teman ya. Empat guys. Wah, kita banyak banget yang mau dibeli cuy. Turret 20.000. Dekorasi semua YouTuber ada 12.000. Wah, kita harus nabung banyak nih guys, 30 ribuan guys. Depan toko bekas ada juga, Bang. Dekat toko bekas juga ada. Oke, ini 2. Nice. Dapat 2, let's go. Di sini siapa tuh ada nih? Di dalam-dalam bangunan ada enggak? Aduh, apa sih pelanggan menyebalkan? Di gym ada, masuk ke gym, Bang. Mana kagak ada di gym? Kamu bohongnya apa nih? Oh, toilet. Dua lagi guys. Di sini kah? Bisa ngomong sama dia lagi. Selamat, Anda sudah menang kunci dari lang. Kalau uangnya sudah siap, temui saya di sini. Udah siap kan? Oh, yang ini belum dibayar tadi, kocak. Yang ini belum dibayar tadi. Kuncinya belum diambil, guys. Oke. Berarti baru nongol malam-malam nih dia. Apa lagi tuh? Wah, satu lagi, guys. Nice, satu lagi. Oke, Rumanto. Siapa yang bilang Rumanto, adik-adik? Berarti satu lagi toko bekas ya. Toko bekas katanya ada juga, guys. Toko bekas, let's go, toko bekas. Oh, di balik situ, di balik Mail. Pas banget kita ke toko bekas. Aku ada Billy, ada bocil ngaku-ngaku, ada Ardi, ada Fahri, ada Ilham, ada bocil kematian. Oke, itu dia. Halo, namaku Tebir. Aku adalah robot pembersih tercanggih di dunia. Itu kata pembuatku sih. Terima kasih sudah menghidupkanku kembali. Apakah kamu pemilik baruku? Tolong ambilkan. Udah gue siapin, mampus. Ya elah, kagak gue bawa lagi guys.
Gak gue bawa lagi teman-teman. Udah gue duga guys. Tenang. Kita ada banyak stoknya ya. Kita ada stok sampah banyak banget guys. Aduh gue harus segera beli bibit nih teman-teman. Beli bibit dulu gak sih guys? Kita beli bibit dulu cuy. Buat tomat gak kelar-kelar nih permasalahan tomat. Ya beli bibit ya, beli bibit ya. Ya kita beli bibit dulu lah. Yang ini kan, tuh, wah, gak pat. Nah kita beli, aduh duit gua habis lagi guys. No. Aku semakin miskin teman-teman. Nah pasti gua tahu banget nih. Pasti dia minta satu-satu nih. Habis itu minta yang ini, terus minta tai kan. Nah ambil aja backupan, ambil sparean guys ya. Nah ambil backupan, tahu banget gua pasti ntar disuruh bolak-balik tuh. Disuruh ambil ini, ambil itu. Udah ketahuan gerak-geriknya ya. Ya udah keburu malam ya. Satu aja. Enggak, gue gak mau ketipu. Gue yakin pasti disuruh-suruh nih kita guys ya. Yakin banget gue disuruh-suruh nih pasti nih. Pasti dia minta yang lain nih. Nah nih sampah tuh. Terima kasih akan ku proses. Pipop error. Mesin rusak. Carikan papan sirkuit. Anjing, papan sirkuit, cuk. Sebentar, sabar. Nanti juga dia minta yang lain, guys ya. Papan sirkuit di mana, guys? Papan sirkuit. Aduh, nyari-nyari barang lagi nih, guys. Wah, kayaknya penuh. Enggak, bisa. Masih ada hotkey. Oh, diumpetin di sini, bro. Pasti abis ini dia minta sampah lagi teman-teman ya. Rumah hantu oke, rumah hantu juga ada. Mana nggak ada? Kamu bohong ya? Di kantor polisi ada bang papan sirkuit. Kunci merahnya udah gue ambil tuh teman-teman. Kok belum? Oh ini dia. Kok belum muncul ya karakter baru itu yang ganteng ya? Oke ada dua. Dua lagi. Ah itu dia. Tiga. Gym. Oh di gym juga ada. Ntar guys ada quest juga kalau nggak salah nih. Ya. Mampus lu ya gue pukul nih gue usir pembuat grafiti nih. Ya. Ada questnya nih usir pembuat grafiti nih. Mana dia? Ya udah ba. Udah. Wah rusak pantes aja gue nggak ada pendapatan guys. Rupanya rusak adik-adik tidak ada pendapatan kita. Aduh. Di toko di mana? Di toko gym ya. Oke, kita ke toko gym, guys. Let's go. Gym. Apa sih bocil kok demen banget bohong ya, bocil ya? Yang bener aja bohong dong. Ya elah, mesin tiket kan tadi udah di-repair. Ngapa rusak lagi? Sesat anjay bocil gym. Kalau ini nggak betul guys, ini kita nggak ada pendapatan guys. Di sebelah di tong sampah bang, di toko pupuk. Bang lawan Angel Devil, udah lawan guys. Sesat, bohong yang dibilang di gym guys. Oh itu kocak, toko celing kocak. Guys yang bilang toko celing siapa guys? Jadi moderator teman-teman ya. Jadi moderator yang bilang toko challenge jadi moderator ya. Jadi moderator di channelnya apa Ganjar? Pak Rijat. Dah, let's go. Udah 4 kan? Oke. Okay. Nice, Tebir. Terima kasih Bebop Repair. Oke, sampahmu akan kuproses ulang. Bebop sukses. Iya, aku siap untuk membersihkan ruanganmu. Bukan ruangan, bioskop. Bioskop, aku minta gaji. Robot minta gaji? Aku tidak bekerja dengan gratis, mesinku mahal. Anjir, minta bayar semua, robotnya minta bayar guys. Terima kasih, aku siap bekerja. Tapi aku ingin minum kolang kaling. Berarti dia nggak minta sampah-sampah ini dong. Ya udahlah kita buang-buangin aja lah ya. Nyusahin aja nih sumpah. Aduh minta guys, kenapa kalian nggak bilang kolang kaling guys? Kenapa? Aduh minta 4 lagi teman-teman kolang kalingnya banyak maunya.
Iya, banyak maunya banget ya teman-teman ya. Capek banget gue bolak-balik bro, bolak-balik simulator ini mana namanya guys. Mana duit gue habis lagi, miskin banget kita. Bang, di Indo April ada quest, emang iya di Indo April ada quest? Banyak questnya tuh, banyak banget guys, gak kelar-kelar guys. Side questnya aja banyak. Aduh, gue belum nanam benih gue lagi, harusnya kita tanam benih kita dulu gak sih? Apa sih, rusak mulu nih, hari-hari rusak mulu. Eh, quest yang orang baru yang itu, kok gak ada ya teman-teman ya? Orang baru yang katanya dia depan-depan ini, di depan kaleng-kaleng ya. Di depan apa namanya? Di depan rumah hantu, kok nggak ada ya? Oke, satu ya. Satu. Dua. Eh, kolang-kaling di band nggak? Kolang-kaling di band nggak sih guys? Yang di band tuh kok kolang-kaling kan ya? Tiga. Pencet aja bang. Harus dapetin dua karyawan dulu bang. Oke, empat. Oke, nice, done. Ini kita udah malam belum sih? Oh, udah malam cuy. Nah, katanya tuh ada quest yang disuruh nunggu depan malam guys. Depan rumah hantu malam hari, kok gak ada ya? Nih rumah hantu tuh. Tuh, bicara dengan Noslen, Noslen. Coba, mungkin udah nongol teman-teman ya. Apa sih, rusak lagi. Eh, cara biar kakak sering rusak gimana? Ada yang tahu gak adik-adik? Di belakang toko beras yang warna hijau belum abang Winda ambil bang. Apa tuh? Tuh, mana nggak ada si Noslen? Scammer anjay. Katanya mau di depan rumah hantu malam hari. Ya udahlah, robotnya aja lah. Nih, awas aja nih robotnya. Upgrade mesinnya. Oh, di-upgrade mesinnya kalau nggak mau rusak. Oke, nanti kita upgrade deh. Dah, ini dulu lah, kelarin robot dulu lah. Sampai lupa gue main quest sampai mana tadi, guys? Segarnya, terima kasih Bip Bob, aku siap bekerja. Guys, apakah sudah ada robot yang membersihkan tempat kita di malam hari, teman-teman? Bentar, gue mau pasang ini dulu, guys. Sudahkah dia jadi bakal bersih-bersih kah? Gue gak perlu manual bersih-bersih. Nah, ini kita berdoa, teman-teman ya. Kita berdoa agar ini tomat ya. Doain aja dulu, guys. Semoga ini tomat, guys. Bang, bicara sama Noslen. Noslennya gak ada. Katanya depan rumah hantu. Cukup sampai situ. Nih, oh udah nongol dia. Yes, dia udah nongol guys. Yes, kunci merah udah di tangan dia. Dia megang kunci biru. Sekarang tinggal kunci hijau ya. Kunci merah ada di tangan gua. Kunci biru ada di tangan dia. Malam kah, siap untuk tantangan pertama dariku? Siap. Jadi tantangan pertama adalah beliin aku Itu mah bukan tantangan, itu malak. Itu mah bukan tantangan guys, itu malak guys. Ih, kenapa sih orang-orang di game ini suka buat malak ya? Kenapa ya? Itu mah bukan tantangan. Ah, ini apaan rame-rame? Lah. Hahaha, akhirnya kita ketemu juga, Jong Wok. Lu udah kita kepung, mau lari kemana lu lagi lu? Eh, aduh lu, kenapa lu kesini? Eh, tunggu, gua ada ide. Udah gak usah banyak omong lu semua, gua sama teman gua bakal menghajar lu semua. Oh alah, lu temennya jongwok. Alah, gak usah banyak omong, sini lu kita ajar. Cutscene kah? Wow, anjir dia jago battle guys. Takut yang jabrik tuh. Wanjay! Epic moment bro, itu animasi mahal sih bro. Itu bikin render animasi gitu berat guys ya. Maaf ya, gue pakai lu sebagai umpan. Hah? Yang penting udah beres. Oh iya, masih mau tahu gak kenapa gue dikejar sama preman? Masih? Jadi hewan peliharaan gue diculik sama bos preman yang tadi. Jelas gue gak terima dong, hewan itu peninggalan istri tercinta. Ya udah deh, gue ambil balik dan gue hajar bos preman itu. Nah, karena lu udah tolongin gue, nanti gue kasih hadiah. Tapi hadiahnya ada di rumah kakek gue. Nanti lu tinggal ambil deh sama dia ya. Oh iya, lu ada duit ga? Gue perlu bayar orang biar mereka gak ganggu gue lagi dan buat keselamatan lu juga karena muka lu sudah mereka lihat.
Guys, kenapa sih guys orang-orang di game ini selalu minta uang? Ini mah malak simulator namanya guys. Butuh berapa duit tuh? Banyak banget cuy. Sebentar, quest utama kita tuh sampai mana sih guys? Oke, bicara dengan Habat dan Melif ya di malam hari. Alright, alright, alright. Mana robot gue di mana? Oh, gaji dulu ya, gaji dulu robotnya. Tapi malam hari ya, percuma ya. Besok aja kali ya, nunggu besok ya. Besok baru robotnya gawe ya. Aduh, udah kita lanjut main quest dulu lah, main quest dulu lah. Capek banget gue dipalak mulu, cok. Oh, main questnya di dalam. Oh, di sana Habat dan Melif. Ya, 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 ya. Nih udah nih ujung-ujungnya duit. Eh, malam bos dan adik bos. Bagaimana keadaannya? Aman dan terkendali bos. Tapi untuk hari ini aku istirahat dulu ya, besok baru lanjut lagi. Oke, Melif juga pulang duluan ya kak. Wah, tumben dia gak pantun. Pergi ke depan rumah, oke pergi ke depan rumah. Bang, lihat sih, oh iya coba-coba CCTV coba masih. Guys, ini udah malam loh, masih ada misterinya. Oh no, Om Botak dengan jas muncul lagi Studio 4. Di WC coba cek WC, coba cek WC, cek WC. Guys, ada lagi guys, cairan hijau. That's so creepy. Udah sih gue nggak mau lama-lama di situ, creepy banget guys ya. Wah, apaan lagi nih? Ada apa nih rame-rame nih? Woi, berani juga lo nampakin diri di kota ini lagi preman jalanan. Badannya berotot banget guys. Gue dengar-dengar lo juga berani bantuin si bioskop lagi ya, berani juga lo ya. Sini gue ajar lo, jangan ganggu dia. Eh guys, tar, nanti dibersihin sama robot guys itu guys, semuanya yang tadi kotor-kotor ya. Bacot, sini lo, gua ajar sekalian. Wih, anjir 2 lawan 1 bro. GG gak gua, fase gak guys, fase gak guys. Itu ibarat ganti immortal jadi apa guys? Ibarat ganti immortal jadi apa cuy? Anjing sakit banget bro. Winter, 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 winter. Sakit banget ini orang. Agak lain ini guys. Berbeda loh suhu. Wah ini awas dia ngecas, dia ngecas. Ada harga, ada kualitas bang. Robotnya emang iya. Wah dia bisa lempar minuman. Wah udah bervariasi ya teman-teman ya. Musuhnya sekarang udah bervariasi teman-teman ya. Akhirnya developer sudah mendengar keluhan kita ya. Sudah tidak tung-tung simulator lagi. Sekarang sudah ini ya teman-teman ya. Sudah musuhnya gerakannya udah beda nih, seru nih. Kalah ini kalah dari mana nih? Tetap gampang buat gue ini guys. Padahal gue udah upgrade loh tongkat baseball gue, tapi kok tetap alat mereka ya? Satu down! Bang, ke CCTV bioskop lah. Eh, awas, harus ditabrak. Upgrade pentungan maksimal level 8, ya tar dulu harus grinding dulu guys. Nanti kita ke Indo April, katanya ada quest juga ya, kita cek ya. Oke, nice, nice, nice. Wih, epic moment, wush. Dia minta ampun. Maaf, kita mohon ampun kak. Kenapa kamu ganggu dia lagi? Jangan macam-macam sama tongkat baseball silverku ya. Aku hanya disuruh kak. Kita juga gak mau macam-macam. Kok kak disuruh siapa? Maaf kak, kita disuruh sama Pak Meon. Apa? Iya kak, beneran dah. Kita juga gak tahu kenapa disuruh begitu sama dia. Mohon ampun kak, kalau kakak lepasin kita, kita janji gak akan macam-macam lagi. Aduh, makasih lagi bos. Kamu gak apa-apa? Iya gak apa-apa bos, tapi aku bingung kenapa ya aku dijadiin incaran begini.
Aku jadi takut. Lah, bos, ada apa ini si Tauk? Jelaskan situasi. Ada serangan lagi ya? Ya udah bos, gak usah khawatir. Aku akan ngomong sama preman-preman itu nanti. Lalu si Mayon itu teman bos ya? Coba bos tanyain ke dia deh. Maksud dia apa gangguin anak ini? Oh iya, aku tahu. Kamu tukang renovasi yang di bioskop kan? Siapa namamu? Habat. Oke Habat, salam kenal. Besok-besok kalau ada apa-apa langsung panggil aku aja ya. Aku juga jago berantem. Baik, terima kasih ya. Aku pulang dulu ya. Oke, kita harus tidur dulu teman-teman ya. Kita harus tidur dulu. Tapi sebelum itu guys, kita cek quest dulu ya. Ini questnya masih banyak banget loh. Emang ada quest di Indo April? Udah, kita tidur aja, tidur aja teman-teman, tidur aja. Wah, alur ceritanya benar-benar ini tuh sih teman-teman ya. Menurut gua ini alur ceritanya benar-benar masterpiece sih, masterpiece. Maksudnya akhirnya guys, selama si Habat bekerja ya, selama Habat bekerja di bioskop dan dia akhirnya kenalan gitu sama si Tauk yang selama ini di depan bioskop teman-teman ya. Setelah berkali-kali guys, setelah berkali-kali si Habat bekerja masuk tuh ke bioskop, dia berpapasan dengan Tauk dan akhirnya untuk pertama kali dia kenalan guys sama si Tauk guys ya. What a story man, what a story bro. What a story. Itu GG sih menurut gua kayak. Nah dia kan kerja kesini nih, dia balik situ. Nah dia jaga di depan, nah akhirnya mereka kenalan pertama kali teman-teman ya. Keren. Oke kita ngomong sama Melif dulu teman-teman ya. Pagi kak, pagi-pagi gini muka kakak udah cemberut aja. Tuh kan didorong lagi gue. Apa? Kenapa Pak Mion ingin mengganggu kita? Aku yakin kita tidak pernah berbuat kesalahan kepadanya. Aku akan mencari tahu setelah filmku selesai ya. Aku tidak ingin fokusku terpecah padahal filmnya sudah mau selesai. Untuk sekarang kakak juga sebaiknya fokus mengerjakan renovasi kafe saja. Untung saja tahu mau membantu kita untuk berbicara kepada para preman itu. Ya sudah, Melif kembali ke tempat syuting dulu ya. Nah, kereta dipenuhi ngengat. Ayo kita semangat. Ada hiu makan tomat. Hey Nona manis, kamu cantik sekali. Hey robot ya, review robot teman-teman, review robot ya. Coba review robot ya, Kita gaji robot guys ya, kita gaji robot dulu teman-teman. Kita review robotnya kayak gimana? Oh di bawah dia. Nah udah tuh guys. Nice. Coba kita lihat, robotnya kerjanya gimana ya? Aduh, yang jaga di restoran ini gak nongol-nongol, guys. Larinya cepat! With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you. Gege robotnya gege teman-teman ya, robotnya gege banget cuy. Oke aman. Wah gue harus nabung lagi sini guys. Gue harus segera nabung ini coy. Ah bicara dengan, wah jadi kagetku bangke. Bicara dengan Habat malam hari teman-teman ya. Oke let's go, kita ngomong sama Habat dulu ya. Tapi sebelum itu guys, ada lagi dia nih. Oh dia minta duit tadi. Sebentar guys. Nah kita kesini dulu lah. Ke sini dulu teman-teman ya. Nah. Oh, bisa, Bro. Tar, sabar. Sabar, relok, ngebug, guys. Sabar, ngebug ya, teman-teman ya. Sabar. Dah, sip. Kok gitu sih? Ah, Bang Indo April, oke di Indo April deket rumah hantu ya. Ntar gua kesitu guys, Oke, kita perbaiki dulu ini teman-teman. Nice ya, alright. Nah ini kayaknya udah kita bisa beresin sih teman-teman ya. Daripada bioskop kita kelihatan jelek teman-teman, soalnya kan robotnya, ah ini sofa taruh dulu lah sofa biar orang nunggu teman-teman ya. Nah, orang bisa nunggu situ, guys. Ya. Keren enggak? Pada seneng enggak liatnya, guys? Nah, kita buang-buangin dulu ini. Ini kita makan aja. Satu lagi lah, boleh lah.
Tenang ya, udah ada sofa tuh buat duduk teman-teman. Eh, yang kamera gue yakin kepake tuh di quest guys. Yakin banget gue kepake tuh pasti tuh. Tungguin aja. Gila, gue udah level 22, gak terasa loh udah level 22 guys. Upgrade obeng bang, segera bang. Oke, siap, 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 sabar, sabar, sabar. Bang, ada kode redeem lagi bang? Iya guys, ada kode redeem lagi guys. Ah, udah bisa nih. Nah, cuma sekali tes doang sekali ya teman-teman ya. Nice. Nice, nice. Waduh. Waduh, jelek lagi angkanya, bro. Bang. Nice, 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 nice. Nice. Oke, okay, nice, 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 nice. 26 tambal. Aduh, jelek banget ini, bro. Aduh. Bang. Sebentar, 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 sabar, 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 sabar. 96, wah, anjir. Nge-crash game-nya, guys. Nge-crash, serius, serius. Nge-crash lo, nge-crash lo, nge-crash lo, guys. Nge-crash adik-adik, sabar, sabar, sabar. Kenapa itu? What happened, what happened, man? What happened, what happened, what happened? Ya. Yeah. Sebentar, 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 sebentar. Oh, sebentar, questnya sampai mana sih questnya, bro? Oh, bicara dengan Habat di malam hari ya, teman-teman ya? Bicara sama Habat, guys. Oke, okay, oke, okay, tenang, 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 tenang. Everything under control ya, teman-teman ya. Tuh, duit gue nambah lagi banyak tuh. Tuh, duit gue, kita tidur aja kali ya, tidur aja kali ya, tidur aja kali ya, tidur aja guys ya. Tidur aja gak sih, teman-teman, kita fokus main quest dulu, guys. Ah, katanya Indo April deket rumah Anto ada quest juga tuh. Kode redeem udah, kode redeem happy CN nya udah guys. Tuh Indo April tuh, coba katanya ada quest tuh guys. Oh bener loh. Oh dia kan minta duit tadi guys. Ini orang-orang minta duit cok. Oh iya guys. Nah ini dia guys, ini dia teman-teman. Bener nih ada quest nih teman-teman ya. Let's go. Anjay disambit gua. Apa nih rambut ungu nih? Betul kan kata gue bang, ada harga, ada kualitas ya, benar-benar. Fokus quest utama dulu, oke? Seperti biasa ya, mereka suka minum cairan hijau ya. Wah ini cupu guys, yang ini cupu guys, geli-geli dia. Curang pakai ilmu kebal, pakai rawa rontek. Dapat berapa duit nih? Dapat berapa duit nih guys? Nice. Yes, 5.000. Let's go, 5.000. Balik modal, let's go, let's go, let's go. Cupu mukul cewek, dia cowok kocak. Aduh. Aduh, jelek ini, bro. Jer! Oke, 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 oke. Gak apa-apa, kita fokus main quest dulu teman-teman ya. Kita fokus main quest dulu ya. Kita fokus main quest dulu guys. Ah, biasanya nih ada ini bro. Ah, aman aja guys, kalem. Mah gue mah kalem cuy. Mah gue kalem aja guys. Dah, dah, dah. Ya, ya, quest yuk, quest yuk, quest yuk, quest yuk, quest yuk, quest yuk, quest yuk. Tidur ya, tidur ya, tidur ya. Tidur, 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 let's go, tidur guys. Tidur, 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 tidur. Eh, tomat gue apa kabar ya? Tomat gue apa kabar ya, teman-teman ya? C,
Cek tomat dulu enggak sih? Cek tomat enggak sih, guys? Mbak, aku pakai speaker kaget. Maaf. Ah, ini nih kelarin quest ini dulu, guys. Turret, iya dulu mau dapetin turret, cuy. Susah banget, cuy. Nah, ini udah mau netes nih tomatnya ya. Bismillah tomat, guys. Oke, nice. Beli pupuk ya, duitnya kagak ada. Oke, kita tidur dulu karena questnya malam ya, chapter 3 ya. Panjang juga nih chapter 3, guys. Aduh, rusak lagi, bre. Kenapa sih rusak mulu? Ya, tidur. Malam. Gas. Abad, kamu di mana, Abad? Ah, dapat duit nih, guys. Dapat duit nih, teman-teman ya, kalau kita ngelarin quest. Rame banget nih, baru pulang bioskop semua nih, guys. Lumayan panjang nih ya, chapter 3 ya. Wah, rusak, sabar, perbaiki dulu guys ya. Menyala, abangku, siap, makasih, bro. Bang, cek CCTV, disamperin, sumpah. Mana, gak ada. Guys, bener disamperin. Kaget banget. Kamu siapa? Hati-hati ya. Aku selalu mengawasi. CCTV simulator. Anjir, film baru, bro. Mana sih ganti film? Wah, bintang 3, guys. CCTV simulator. Bang, nggak usah lah. Nggak usah, guys. Film dewasa, guys. Kita bintang 4 aja, teman-teman ya. Anjir, creepy banget, coy. Itu creepy sih, guys. Itu jujur creepy sih. Bang Rono, gamenya seru, parah, seru banget. Guys, di WC ada lagi, bro. Siapa sih orang yang mengeluarkan cairan hijau ini? Kamu gak takut, Abad, sendirian di sini? Banyak hal mistis loh di sini. Malam, bos. Sudah mau selesai, bos. Mungkin perlu 2 atau 3 hari lagi. Temui Tauk di Ike. Aduh, serem banget bioskopnya kalau malam hari, teman-teman ya. Parah ya, hancurin bagasi deket bioskop. Udah, guys. Lah, lu di sini lu, nggak gawe lu? Eh, hello bos. Hari ini aku lagi ngejaga area ini supaya si Abad bisa pulang dengan selamat. Oh, dia bantu jagain, guys. Cimion itu gimana, bos? Aku aja yang cari tahu alasan dia mau ngeganggu bos. Di malam hari saat aku tidak bekerja, aku bisa pergi untuk menyelidikinya. Tapi aku perlu uang untuk membeli baju untuk menyamar. Oke, makasih bos. Besok setelah kerja, aku pergi beli baju penyamarannya. Oke, siang ya. Terus aja minta duit terus NPC di game ini ya. Oke, let's go. Melif. Ayo kita harus kelarin quest ini, guys. Ini duitnya banyak, teman-teman. Percaya sama gue, duitnya banyak, guys. Chapter 3 nih kelar, duitnya banyak banget ya. Harus kita kelarin, guys. Segera ya. Bukan dapat duit malah ngasih duit terus. Iya. Makin miskin gue, men. Nah. Halo, Kak. Gimana situasinya? Oh, gitu. Semoga tahu berhasil mendapatkan informasi ya. Aku juga barusan dikabari sama polisi kalau mereka sudah menginterogasi beberapa preman daerah ini. Kalau si Habat dipalak preman terus, dia nggak bisa kerja. Udah, inti dari alur ceritanya itu, guys. Tapi mereka semua tidak mau menjawab. Siapa yang menyuruh mereka? Didorong nih gue, bener kan didorong lagi, guys. Alif naik genting, Melif pergi lanjut syuting. Membeli ST di Suramadu. Yuk kita bulan madu. Waduh, karyawan gua, guys, nggak ada yang gawe, guys. Sabar, kita gaji dulu. Kita butuh masukan duit ya. Nice. Ah, robot juga bersih-bersih. Tebir bersih-bersih ya. Dah, sip. Apa questnya tadi apa?
bicara dengan Tauk di malam hari. Oh, malam hari guys, malam hari guys, malam hari guys. Oke, let's go. Gila, pesanannya makin banyak cuy. Wah, duit gue udah balik modal nih, duit gue udah makin balik. Eh, tiket dulu guys, tiket dulu teman-teman ya, tiket dulu ya. Tiket dulu guys. Bang, main Pet Simulator XXX. Apalagi tuh Pet Simulator XXX. Bang, upgrade tongkat baseball terus ke Waret Musang nanti dapat hadiah. Iya guys, sabar ya. Upgrade sabar dulu nih. Kita balikin modal dulu nih, duit dulu nih ya. Balikin modal dulu nih guys. Kita guys duitnya miskin banget masalahnya. Seri. Sabar. Gue betulin mesin gue dulu ya. Aduh, ngalangin banget dah. Ya ampun, gak bisa lewat. Mampus gue. Tiket. Gak bisa dapat duit guys kalau ini rusak. Ya, dah jualan lagi. Let's go jualan lagi. Kita balikin modal dulu enggak sih? Balikin modal dulu teman-teman ya. Balikin modal dulu, guys. Bocilnya kok dipukul, Bang? Dia tukang ngechat kocak. Oke, kalem. Kita main quest dulu lah, main quest dulu teman-teman ya. Kita main quest dulu guys, oke? Tenang. Kita kelarin main. Nih apa sih rusak mulu? Najis dah. Oke, yuk dah. Cari duit lagi, teman-teman ya. Yo, cari duit lagi. Kita tidur. Gak apa-apa. Nanti comeback teman-teman ya. Nanti comeback percaya sama gue. Itu kita tumbal dulu guys ya. Nah ini udah netes belum nih? Udah pada netes belum? Wah dikit lagi tuh. Upgrade mesin tiket. Iya sabar, duitnya lagi dicari nih guys. Kelarin quest, makanya fokus kelarin quest guys ya. Supaya dapat duit nih. Ya, beli paket chapter Bang di toko premium. Memang ada paket chapter toko premium. Nggak ada kocak tuh. Nggak ada guys. Nah fokus quest aja lah, fokus quest Tauk lah ya. Oh dia masih jalan. Oh dia nyamar guys, dia nyamar teman-teman. Tuh dia nyamar, dia mau melindungi si ini ya. Tadi uang lu 20.000 Bang, iya kan udah gue beli-beliin barang. Wah gila, dia menyamar jadi siapa nih guys? Pakai apa namanya? Bukan sweater apa nih ya? Ya pakai sweater, pakai kacamata, pakai topi ya. Siapa itu ya? Mirip siapa guys ya? Di aku ada pakai chapter. Oh kamu main versi handphone kali, beda versi. Pas bos di sini. Gimana bajuku sudah oke kan? Siapa? Ini aku bos tahu. Kalau bos saja tidak bisa mengenaliku, artinya penyamaranku sudah bagus. Artinya aku bisa memulai penyelidikan ya sampai ketemu bos. Pergi tidur di waktu tidur. Oke. Saatnya kita tidur. Guys, semoga tomat, please. Tomat, keluarlah. Tapi gue anjing, sumpah nih game RNG-nya tai banget coy. Sumpah guys, emosi gue. Guys, udah berapa itu yang gue tetasin bro, gak dapet tomat guys. Kesel banget guys. Aneh banget loh di game loh. Tomat langka banget men. Bicara dengan abad malam hari ya, malam katanya tidur.
Food estate. Oke, kita tidur lagi ya, tidur lagi guys, tidur lagi guys. Fokus, kita butuh duit coy, butuh duit buat upgrade. Udah malam nih. Udah malam belum? Fokus chapter 3 lah, keluarin questnya. Ayo. Hancurin ruko, ini hancurin ruko ini, coba ya. Guys, bisa guys! Siapa yang bilang? Please duit, please duit, please duit. Aduh, dispenser, gua gak butuh dispenser. Uang dong. Ya elah, kosong anjay. Oke lah, kita ngomong mahabat ya lah. Oke, ayolah bikinlah kantin itu segera. Banyakan drama bertele-tele. Malam bos, mau laporan progres anjay masih 70% dong. Tapi aku izin pulang dulu ya, aku ingin mengambil beberapa barang di rumah. Sampai jumpa besok bos. Ya elah, bertele-tele banget sih cok, sumpah cok. Guys, coba cek CCTV lagi, cek CCTV ya. Enggak, nggak ada. Nggak ada guys, aman. Nah, itu dia. Dia udah jaga di rumah ya. Si Tauk udah menjaga supaya si Abad gak dipalak guys. Tadi aku liat Meon dan Roti ngobrol. Tapi mereka ngobrolnya ngobat-ngobat gitu, mencurigakan banget deh pokoknya. Kalau menurutku sih, kayaknya mereka emang kerja sama buat jatuhin bos deh. Ya, itu menurutku sih, tapi kalau bos gak percaya ya udah aku coba cari tahu lagi isi pembicaraan mereka. Oh no. Oh no, siang hari guys. Siang hari bro, siang hari. Oke, let's go, siang hari ya. Harusnya kan kalau kita mendadak gitu kan gak perlu nunggu siang ya teman-teman ya. Harusnya langsung aja pada malam itu juga gak sih? Karena kan mendesak ya. Dan kita harus tidur dulu nunggu siang gitu. Ah, ini dia. Ini dia guys. Halo kak, jadi gimana? Si Tauk kasih kabar. Apa? Roti bersekongkol dengan Meon dong, bener kan Pak Roti guys? Dari awal kan Melif sudah bilang Roti itu memang agak aneh. Tapi Melif jadi penasaran, kenapa dia melakukan ini? Melif akan coba mencari tahu saat jadwal syutingnya agak senggang. Forklift mengangkat pepaya, Melif pergi dulu ya. Tangan memegang dada. Pikiran memegang buah dada. Eh, gaji dulu guys. Ah, gaji dulu ya. Oke, gaji dulu guys. Ah, ini nunggu malam lagi nih. Nunggu malam fix. Bagus, nunggu malam lu. Eh, kita nunggu malam dulu ya, teman-teman ya. Kita tidur aja langsung. Nah, sebelum tidur, teman-teman. Ini kan mumpung udah ada ini nih, teman-teman ya. Aduh, mesin popcorn rusak lagi, guys. Nah. Ini dulu nih, teman-teman ya. Dah, ini hari gua nih, guys. Ah, udah sip. Aku bilang nih hari gua, guys. 42. Ah, gue naik nice. Anjir kok 5 sih? Pak. Nah, kita fokus quest aja deh. Kita fokus quest adik-adik ya. Yo, fokus quest. Fokus quest, kita tidur dulu guys. Nunggu malam teman-teman ya. Nunggu malam hari guys. Aduh, mesin tiket rusak. Bang, main night delivery aku udah mainin adik-adik. Guys, night delivery aku udah tamatin guys ya, di search aja adik-adik ya, oke. Aduh, ada dia lagi guys. Nah, sip, let's go.
Tenang, tenang, nanti kita comeback, guys. Menyala, menyala, menyala ya, menyala. Nanti kita comeback guys ya. Tenang, tenang, menyala, hari ini menyala guys. Tenang, percaya sama gue, ilmu padi, ilmu padi, ilmu padi. Oke, kita tidur dulu ya. Nah, duitnya nambah lagi, tenang guys, duitku cepet coy. Duitku cepet men, dapetnya men. Let's go, tidur, 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 tidur. Malam nih, udah malam nih. Panjang nih quest chapter 3, panjang banget sih. Nah itu dia, itu dia, itu dia. Please jangan nyuruh gue bayar, gue gak ada duit, sumpah. Apakah kita akan disuruh bayar? Semoga enggak ya. Aduh, padahal gue pengen pasang-pasang ini nih biar keren ya. Tapi duit kita miskin terus guys. Selesaikan chapter 3 dapat uang banyak bang, kata Dian tuh, kata Dian guys. Chapter 3 lu bakal dapat duit banyak, jadi sabar guys ya. Ini proses, ini badai yang harus kita lalui bersama teman-teman ya. Ini kita bersulit-sulit bersama teman-teman. Tapi nanti kita akan cuan ya teman-teman ya. Percaya sama gue guys, kita kelarin aja lo, sabar, kelarin chapter 3 guys. Kita perbaiki dulu. Oke, ayo lanjutkan lagi pekerjaan lo. Malam bos, ini kafenya udah mau jadi, tinggal diisi meja dan bangku buat tempat para pelanggan duduk nanti. Toko general. Oh itu tuh. Yo, lo perlu apa? Gampang, yang penting bayar dulu. Oke, berapa, berapa, berapa? Diskon nih, diskon, diskon, diskon. Oke, ini 3.000. Yang di sana 3.000, itu 5.000. Oh, bisa, 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 sabi, 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 sabi. Sabi banget guys, sabi, bisa, 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 bisa. Bisa, kalem aja, tidur dulu, tidur dulu, tidur dulu, tidur dulu cuy, tidur dulu ya teman-teman ya, tidur dulu ya. Tidur dulu biar besok bisa pada gawe teman-teman ya. Nah, tidur, tidur, tidur. 5.000 gampang itu guys, bisa, bisa, bisa. Bang, enggak sabar lihat chapter 3 ini, udah lagi gue lanjutin chapter 3. Nah, kan customer gue datang nih. Kita fokus bioskop dulu deh biar dapat duit teman-teman ya. Oke. Nah, tenang, 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 tenang. Ah, itu kan pada tidur tuh, kita bayar dulu gajian dulu. Kita gajian dulu adik-adik. Gak apa-apa, nanti juga balik modal. Sip. Nah. Oke, customer pada datang sambil nunggu gua perbaiki. Katanya ada proyektor rusak ya. Nah, proyektornya rusak nih. Tuh, nambah lagi duit gua cepet tuh, 76. Apa-apa, sambil grinding-grinding dikit. Nah, pantesan pada rusak guys. Movie-nya nggak jalan adik-adik. Ancurin toko emas di belakang halte bus. Toko emas di belakang halte bus ada duit, serius. Kalau beneran ada, gue cek nih. Wah, pantesan rusak semua, bre. Bang, coba satu malam di bioskopnya berani nggak? Wah, nggak berani sih, ngeri tuh guys. Nah, ini juga rusak kan? Ini ada semua deh. Woi, robot pembersih, bersihin dulu dong. Oke, aman, 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 aman. Ayo jualan, jualan, cepet, cepet, cari duit, kalian cepet, cari duit. 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 Nah, kayaknya udah cukup nih, udah cukup nih, udah cukup. Kita butuh goceng kan, goceng ya, kita cari goceng ya teman-teman ya. Ya goceng ya, 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 bisa, bisa, goceng, 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 goceng. Bisa ini goceng guys. Wah, angka bagus nih, nice. 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 Sabar lo, sabar lo, sabar lo, sabar lo. Jangan greedy, jangan greedy, jangan greedy ya. Jangan greedy guys, jangan greedy guys.
Cek tomat apa? Cek tomat apa? Wah, ini angkanya 4444. Syukur bukan 1111 atau 2222 atau 3333 guys ya. Apa kabar nih? Apa kabar nih? Apa kabar nih tomat nih, tomat gaming nih? Nah, ini dia tomat gua nih, fix. Akhirnya tomat terakhir kita dapatkan, guys. Dah gue bilang epic comeback cuy ya. Epic comeback is real guys. Dah gue bilang guys toh. Nagora, saya yakin di kau burger ini akan melebihi semua burger yang pernah di kau makan. Temui saya besok, burger yang enak memang perlu waktu marinasi yang lama. Nanti setelah di kau makan burger saya, pasti di kau akan minta tanda tangan saya. Oh ho ho. Wah, dia belum. Gue kira dia bakal langsung kerja sama gua, guys. Wah, rusak lagi, bro. Dia itu kerja buat gua kan, dia karyawan juga kan ya, karyawan restoran ya? Karyawan restoran, teman-teman ya? Nah, gini caranya nih. Lu butuh goceng kan? Gampang aja, guys. Eh, enggak usah. Kita langsung quest dulu lah, quest dulu, guys ya. Kita fokus quest utama, guys. Ya, fokus quest utama ya. Nah, cukup nih ya, cepet. Kok malah beli boneka salju? Ya udah. Ya udah, enggak apa-apa. Kita di sini aja nih. Gua spam F, coy. Nah, kita gini aja, main dikit aja. Ribu aja, ini segini aja. Ah, udah menang nih fix. Nah. Sip. Dah, quest yuk. Abang terbeli patung tuh. Iya, Brian, kampret juga nih ya. Dah, sip. Tomat dah kelar nih, seneng banget gue tomat, guys. Tuh, dah. Ya, makasih. Gue siapin secepatnya ya. Nanti kalau gue udah ready, gue langsung antar bioskop lo. Malam, bagus. Malam hari, tauk. Oh, itu ada ruko juga tuh. Oh, enggak. Oh, ini nih ruko nih. Guys, ada duit kah di sini, guys? Please duit dong. Bang, katanya ini game bioskop ter-GG buat anak bangsa, apa bener-bener lah? Wow, 500. Wah, itu modal sih, modal GG sih, guys. Ancur-ancuran ruko orang, guys ya. Wow, just wow. Nih guys ya, bioskop gua ini guys, enak loh. Ada air minum gratis buat yang mau minum ya. Yang mau minum bisa langsung datang ke bioskop gua karena minum di sini gratis ya. Kalian tinggal aja ambil di dekat kantor office ya. Nah, tuh minum gratis nih. Tuh minum gratis dan juga ada hiasan ini. Dan juga ada lampu ya. Ada lampu di pintu masuk sini dah. Nih gue rapin dikit, sip. Nice. Aduh, pelanggan menyebalkan. Tidur aja, kita tidur ya, tidur. Lumayan duit kita guys, duit kita lumayan guys. Udah 3.000 nih teman-teman. Comeback kan, udah gue bilang comeback guys. Kalian gak percaya coy. Udah gue bilang comeback ya. Kaliannya gak percayaan jadi orang. Parkour deket topok kuning dapat uang banyak kata Ipwal. Oke, nanti kita coba Ipwal ya. Kita tidur dulu nih ya. Questnya malam kan, bener kan? Yes, malam ngomong sama Tauk. Furniturnya udah siap nih, Tauk. Alright. Let's do it, bro. Ambil buang sampah. Oke, boleh buang sampah, guys. Dah, tomat kita udah gak berurusan lagi sama tomat ya. Udah aman ya, tomat udah beres ya. Tauk, are you ready, Tauk? Udah pada pulang tuh, wih. Wih, keren juga ngesot ya, anak SMP-nya yang ngesot nih guys. Wah, keren juga sih guys ini game ya. Ada anak SMP yang bisa ilmu goib cuy. Ilmu black magic, pulang rumahnya naik odong-odong invisible ya. Lah mana tauknya bre. Oh, di sana. Oh, dia belum jalan ya, kayaknya belum nyampe dia guys. Nah, sambil nunggu dia, kita buang sampah dulu gak sih?
Eh, abis ini kita main game gacha seru kali ya, Blue Archive ya. Setuju gak guys abis ini main Blue Archive guys? Setuju gak abis ini kita main Blue Archive? Lengkapin karakter bintang 3. Apa horror 10 menit? Eh, horror apa horror guys? Apa horror guys? Cek WC, coba cek WC lagi ya. CCTV, CCTV. CCTV, coba CCTV. Eh, robot gua kok gak bersih-bersih ya? Kocak. Oke, WC, WC lagi, WC lagi, WC lagi. Guys, lama-lama dia ke ujung sini, guys. Dari sini loh, sebelumnya di sini, lama-lama ke sini loh. Wah, kita keteleport lagi, men. Ujung-ujungnya kita tetap keteleport ya, aneh ya. Ah, robotnya turun, teman-teman. Oh, di sana, gua kira di bioskop. Oh, si Tauk ya, Tauk kita di sini. Oke, let's go. Malam bos, aku berhasil mendapat info baru. Biasanya Roti dan Meon akan bertemu dekat bioskopnya. Si Roti di jam-jam ini. Kalau menurutku sih, mending bos yang pergi sana dan sekalian labrak. Oh, kalau aku mau tidur dulu bos. Ya elah, lu kan preman juga, bantu gua lah. Bukannya bantu gua loh guys, malah dia. Wah, gua harus siapin pentungan gua sih. Pak Meon. Aduh, gimana nih? Aku dengar anak itu sudah menyelesaikan kafenya. Aku kira Pak Meon sudah menangani si tukang itu. Kamu meremehkan aku. Maaf, maksudku bukan begitu. Tenang saja Roti, aku akan menyuruh anak buah. Wah, mereka bener kerjasama guys. Menyuruh anak buahku untuk mengajar si tukang besok malam ya. Setelah ini, anak itu dan tukangnya tidak akan berani melakukan apapun lagi. Gue bingung ya. Orang dengki banget ya, kenapa ya? Alur ceritanya orang kenapa dengki banget, dengki ya? Apa salahnya bro kita buka bioskop gitu? Kayak gak pengen banget bioskop kita tuh sukses gitu. Dengki banget, dengki ya jadi orang ya. Nah, bicara pada Melif, let's go. Bocil iri dengki. Karena kita udah kaya. Lah kan dia juga wali kota, dia juga kaya. Ini nih guys, Nagora ya. Let's go. Oho, burger terenak di dunia. Siap untuk disantap, silakan dicoba. Gimana? Enak rasanya? Enak banget! Oho, saya memang chef yang paling hebat. Nah, Dikau harus merekrutku sebagai chef di bioskop. Saya yakin Dikau ribuan orang pasti datang untuk meminta tanda tangan. Ehem, maksud saya menonton bioskop Dikau. Oke, kita kelarin chapter 3 dulu teman-teman. Nah, kita kelarin chapter 3 dulu guys, oke? Oke, let's go. Eh kak, kenapa muka kakak seperti itu? Apa Meon dan Roti ingin melakukan apa? Sebaiknya kita laporkan ini kantor polisi sekarang. Awas ya kalau kakak main tangan sendiri. Tutup berhenti di lampu merah. Jangan sampai Melif marah. Ikan teri makan tongkol. Iri bilang bos. Aduh, karyawan gua ajak ijik lagi guys. Woi, gawe. Nah, lumayan duitnya udah masuk. Oke, siang atau malam ya? Tapi sebelum itu guys ya. Sebelum itu nih guys ya, mumpung bisnis lagi jalan nih teman-teman ya. Ah, dia lagi kesana tuh. Epic moment kah guys? Epic moment kah? Bang. Nice. Oke, this is it guys. This is it. Bro, hari gua guys. 2A. Oke, 2A nice. Nice. Bang. Apa gunanya gue beli kalung ini ya, apa gelang ini guys ya? Tenang, masih ada quest guys, masih ada quest, kalem, masih ada quest.
Pasti ada yang bisa saya bantu? Pak, kami mau melaporkan sebuah kasus. Menurut saya Pak Meon tidak mungkin melakukan ini. Wah, lu gak percaya, lu koruptor dia. Pak Meon kan wali kota yang sibuk, untuk apa dia melakukan hal seperti ini? Aduh, aku tahu kalian sengaja bohong untuk menjelekkan nama Pak Meon kan? Lain kali kalau mau bohong, coba bikin cerita yang lebih masuk akal. Udah sana pulang, mentang-mentang waktu pemilu sudah dekat. Waduh, malah membuat isu yang aneh-aneh. Kami tidak berbohong. Iya, tapi cerita kalian terlalu aneh. Oh gini aja, gimana kalau kalian coba isi formulir ini, nanti aku akan menyuruh seseorang untuk mencari tahu. Setelah diisi langsung pulang ya, jangan buang-buang waktuku lagi. Tenang, duit gua balik, nanti balik modal guys, kalem guys ya. Polisi itu mencurigakan apakah dia sudah disuap juga. Kenapa dia tidak bisa mempercayai kata-kata kita? Sebaiknya malam ini kakak coba ikut mengantar Habat pulang, jaga-jaga saja, siapa tahu mereka benar-benar menjalankan rencana itu. Anjir, masih seri loh. 4:10. Bilan as, nice. Tambah lah. Ya kok 5 sih, cok? Nice. Udah gue bilang nih hari gua, guys. Udah gue bilang nih hari gua, coy. Dah, balik modal kan. Udah gue bilang balik modal, men. Dah, yo bicara sama Abad yo, malam Mario. Yo malam yo, quest. Let's go. Nah, tidur. Nah, guys, epic comeback teman-teman, epic comeback guys. Percaya sama gue guys. Yo, chapter 3 epic moment nih kayaknya nih. Bicara dengan Habat, let's go Habat. Ayo bikin kantinnya. Siapin petunga, oh itu Habatnya guys. Bisa nangkis nih game ya. Anjir, bisa peri rupanya bro. GG juga. Coba kita coba mekanik peri teman-teman abis ini ya. Oke okay. Cepet jalannya woi. Kemarin kena oh dihack, kemarin dihack guys. Bang, pergi ke toko rahasia juga ada easter egg, emang iya? Udah malam nih, cek lagi CCTV ya. Gak dibersihin lo sama robot gua gaji buta deh kayaknya guys. Cek WC guys. Wah, WC-nya udah gak ada teman-teman. Udah gak ada si manusia cairan hijau ya. Malam Bov, kafenya akhirnya selesai. Terima kasih ya bos, sekarang aku pulang dulu, aku ikut. Aku ingin menjagamu. Sebenarnya gak usah sih bos, tapi aku juga takut sama preman. Oke, makasih ya bos, maaf ngerepotin. Pergi ke rumah, oke, let's go. Let's go guys. Oh no! Woi lo, gak ada kapok-kapoknya ya? Berani banget lo masih kerja di sini, padahal udah kita hajar berkali-kali. Sini lo maju, biar kita jadiin tempe sekalian. Gue udah bawa orang terkuat di kota. Wah, dia bawa. Oh my god, Tauk. Berhenti. Aduh, ada lagi pahlawan kesorean. Udah malam, kocak. Sini lah, sekalian kita ajar. Anjir, lawan Johnny Cash aja. Siapa namanya guys, ini guys? Yang kartun jadul itu? Johnny siapa? Johnny Bravo. Wah, dia minum cairan hijau lagi ya. Oke, cairan hijau diminum. Kita melawan Johnny Bravo, guys. Ayo kita pukul dia, adik-adik. Anjoy, sakit, bro. Oke, guys, tangan Kairul. Anjir, bersuduk gue, bro. Sakit dia, guys. Hati-hati, guys. Oh, kalau mati, oh, ini masih matinya gitu ya, teman-teman ya? Oh, kalau mati dia kayak miring gitu, teman-teman. Miring terus oleng gitu, guys. Gila, one hit kill, bro. One hit kill, guys. Coba, gue mau review Perry, coba nih, sengaja mau review Perry, guys ya.
Nah, ulang. Ntar dulu anjing. Belum siap, boy. Oh, gitu permainan lo ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita peri teman-teman ya, kita peri ya. Oh, enggak bisa guys, di peri tetap kena damage. Ah, gua compare lu ya. Mampus dia, capek dia. Oh, dia menyeruduk. Ah, enggak kena. Ntar gua compare lu, guys. Elah, game easy begini, cuy. Enggak kena, kocak. Oke, lu minum, gua juga makan. Sabar, tempatnya sempit nih. Tung. Pertarungan yang sangat epic. Ini adalah the battle of the year ya. Lebih epic dari Sasuke lawan Naruto. Lebih epic dari apa lagi? Ah, modus seruduk. Lebih epic dari kematian Eren. Lebih epic dari debat capres, cuy. Awas, jangan greedy, jangan terlalu deket. One hit kill nih, guys. Lu capek lu. Wow. Ah, minum lagi dia, guys. Lebih epic dari Luffy 5. Lebih epic dari Yakuza 5 melawan raja gangster mafia, gangster Yakuza. Lebih epic dari Evos lawan RRQ. Awas, ilmu seruduknya dia keluar. One hit kill tuh sekaligus seruduk guys. Oke, dia langsung turu dia, guys. Oke, inilah kemenangan kita adik-adik. Wow! Anjay, gila dibanting cuy, jago banget ya guys. Anjay, keren banget ya cuy animasinya. Bos, sahabat, kalian gak apa-apa kan? Iya. Iya, makasih ya. Menurutku, bos, sebaiknya coba cari cara untuk membantikan Shiroti dan Meon. Ini sudah keterlaluan. Oh iya, bos pulang duluan aja biar aku yang mengantar sahabat pulang. Semoga kita bisa kerja lagi ya, bos. Bicara dengan Melif di siang hari. Let's go. Bicara dengan Melif, guys. Kantinnya udah jadi kah? Akhirnya kantinnya kelar kah? Akhirnya kantin impian kita jadi kah? Disisit kah? Guys, kalau questnya kelar, gue langsung selesain semua side questnya sih. Fix. Ya. Langsung gue kelarin semua side questnya, guys. Kah, pagi kah, Melif akhirnya menemukan informasi tentang Pak Roti. Ternyata, apa yang Roti katakan benar, dia itu dulunya teman kakek. Dulu kakek mengajaknya menjadi karyawan di bioskop karena mereka memang sudah berteman lama. Sayangnya Melif tidak mendapatkan informasi lain tentang Roti. Oh, kayaknya dia teman yang iri ya. Oh iya, abad gimana kah, apakah semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja. Ini benar-benar gawat, kita harus mencari cara untuk menghentikan mereka. Oh iya, ngomong-ngomong tadi saat Melif lewat, sepertinya Melif lihat kafenya udah jadi. Di akhir pekan kita merumpi. Ayo pikirkan sambil ngopi. Hari Senin. Pengen ngopi. Jangan gengsi, kita ke Starling aja. Oh, guys, ayo let's go. Kita karyawan lu guys, karyawan lu teman-teman ya, karyawan lu guys. Udah enggak usah mal-mal lah. Itu 20 menit mah cukup banget, men. Nah, sip, let's go. Oke, duit masuk. Hmm.
Guys, kafe menjual roti-roti dan roti viral yang garing, yang bulat, namanya apa tuh, guys? Namanya apa, guys? Roti viral yang bulat? Kontoloni. Kontoloni. Oh ya, Kak, tadi karyawan dari toko general datang untuk mengantar sepasang meja dan kursi ini. Kronologi, jika Kakak memerlukan meja dan kursi, langsung beli toko general aja. Untuk sekarang mari kita coba untuk memasang meja dan kursinya. Kerja bagus. Sekarang ayo kita cek mesin kopi di sana. Guys, mekanik baru Kak, GG banget coy. Nah, ini mesin kopi dari bioskop kakek dulu. Melif menemukannya di gudang dan setelah dicek ternyata masih bisa digunakan, ajaib ya. Sekarang ayo Kakak coba melayani pelanggan. Guys. OMG, sekarang kita ada kafenya, keren banget nih game. Seneng gak pada? Seneng gak pada? Bahagia gak liatnya, guys? Mana pelanggannya nih? Seneng, seneng, seneng. Kok gak ada pelanggan, guys? Atuh, butuh duit buat yang ini ya, teman-teman ya. Butuh duit biar ada si chef itu ya. Tungguin, tungguin bang, tunggu, oh, tunggu, 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 tunggu. Wah masih jelek lagi tuh, masih ditambal-tambal gitu ya. Mana pelanggannya nih bro? Ah, ah ini dia pelanggan kita guys. Mau ngopi kah? Wih anak SMA nih, mementingkan gengsi ngopi di tempat yang estetik ya dan juga hedon. Wah kerja bagus. Karena sekarang sudah ada kafe di bioskop kita, pasti pelanggan kita akan semakin senang. Melif yakin sebentar lagi bioskop kita kembali ke masa kejayaan kakek dulu. Semoga kakek bisa melihatnya dari alam sana ya. Oh iya, hampir aja Melif lupa. Kakak ingat gak ya, kenapa bioskop kakek bisa bangkrut? Tidak. Melif juga lupa, apa jangan-jangan si Roti ada campur tangan di balik bangkrutnya bioskop kakek. Melif akan coba cari informasi yang lebih dalam. Untuk sekarang kakak fokus mengurus bioskop dulu ya. Nanti Melif akan mencoba untuk melawan Roti melalui jalur yang benar. Suryo menangkap ngengat. Ayo kita semangat. Cakep. Pemilihan presiden sebentar lagi. Jangan golput ya. Nah. Udah gue bilang balik modal teman-teman ya, balik modal guys. Si balik modal kita guys langsung kaya bro ya, 80.000 guys ya. Kalian tuh nggak percaya sama gue cuy ya, kalian tuh nggak percaya sama gue guys ya. Nah ini saatnya kita kelarin quest-questnya teman-teman ya. Kita kelarin quest-questnya dulu nggak sih? Yuk, yuk, bayar 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 yuk. Oke, bar, bar, bar. Oho, ini yang saya bicarakan, tapi sebenarnya saya memerlukan Kak. Ih, gue. Eh, kasur di IKEA ya? Kasur di IKEA, teman-teman ya? Wah, nunggu chapter 4, nunggu update chapter 4 berarti ya? Ah, ngehe, bawel lu. Terima kasih banyak. Gue jalan dulu, makasih walknya. Depan rumah, depan rumah, depan rumah, depan rumah. Depan rumah nih, depan rumah ya. Siapa lagi yang mau dibayar tadi? Oh, anak ini juga minta dibayar nih. Kita bayar-bayar semua guys, ya. Lah, boneka belakangnya kok itu sih? Lah, itu Roblox ya? Nggak mau sih. Nggak mau diajak ngobrol dia, guys. Eh, kok nggak ada pendapatan gua? Karyawannya nggak kerja ya? Kasur yang mana nih? Oh yang ini yang murah. Oke sip gas.
Lah, siapa lagi nih? Bayar minta, Bang. Oke, kasih seragam. Bayar. Let's go! Dia udah bisa kerja, guys. Siapa lagi? Hah, kakek Nots nih. Eh, gimana keadaan Joko, Krak? Oh, iya. Baguslah, Nak. Oh, iya, ini untukmu. Ini sebuah hadiah dari kami karena sudah menolong Chongwok. Makasih ya, Nak, udah nolongin dia. Sehat selalu, Nak. Sama-sama, Nak. Film Chongwok, let's go! Apalagi ini questnya, guys? Taruka. Hey, aku dengar-dengar kamu pemilik bioskop. Iya, kenapa? Perkenalkan, aku Taruka. Aku adalah cucu dari pemilik kafe terenak di kota ini. Kakekku ingin aku meneruskan kafenya, tapi aku mau mencari pengalaman dulu. Sayangnya kafe Janji nggak nangis sudah tutup. Tetapi saat lewat tadi aku melihat ada kafe bioskop kakak. Dan sepertinya kafe itu mempunyai potensi yang tinggi. Jadi aku mau melamar. Oh, boleh banget, dia mau jadi karyawan kafe, guys. Lo nggak percaya sih? Coba aja tanya sama warga sini. Aku pernah kok bikin mereka kopi. Wah, guys, rupanya guys kita ngelarin quest ini, teman-teman. Side questnya terbuka lagi, tapi sayangnya chapter 4 belum rilis, teman-teman ya. Let's go, Nagora udah jualan, guys. Seneng banget gue. Nice, bioskop kita udah komplit, guys. Akhirnya, teman-teman ya, perjuangan kita mencari tomat. GG gak episode kali ini? GG gak, guys? Tinggal nunggu chapter 4 rilis tuh. Sus tuh ya, si Pak Roti Sus ya. Guys, full upgrade gak sih, bro? Guys, jangan seneng lo. Full upgrade gak sih, guys? Full upgrade gak sih kita, guys? Guys, full upgrade cukup gak nih 70 ribu nih? Gue rasa sih gak cukup, guys. Kayaknya 70 ribu gak akan cukup buat full upgrade ya, teman-teman. Apalagi kita mau renov itu tuh, renov kafenya ya, kafenya itu, guys. Kafenya itu banyak tambalan-tambalan di tembok, teman-teman ya. Oke lah kalau begitu, guys. Kayaknya ini hari gua deh. Terus yang quest tadi gimana, bro? Oh, kopi Taruka nih, bicara dengan kakek. Ya udah deh, Taruka ntar dulu ya, Taruka ntar dulu ya. Kita full upgrade dulu, baru kita rekrut Taruka ya, oke? Ini sih hari gua sih, ini hari gua sih, guys. Ini hari gua, feeling gua ini hari gua sih ya. Hari gua ini, guys, percaya sama gua, guys. Tambah sih. Pak. Oke, habis ini, guys. Nah, ini bagus nih. Pak. Bro, seriously, bro. 28, oke. Pak. Bro, are you fucking kidding me, bro? Ah, hari gua nih. Selesai. Pak. Ah, itu dia. Ah, itu dia, hari gua. 4J tambah dong. Selesai. Nah gue bilang hari gua kan? Si? Ah, hari gua nih guys. Oke, sabar lu ya. Untung kan cuan kan? Nah, perbaiki lu enggak sih? Eh, kita udah jualan makanan tuh. Sabar lu, guys. Oh, itu kakek yang tadi, guys. Ntar lu deh. Kakek urusan belakang ada. Gini, liat gua guys, liat gua ya, 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 liat gua ya,
Let go guys. Gini caranya coy, caranya gini teman-teman ya. Nah ini kan pada rusak nih, kita perbaiki dulu guys. Ntar bios, nanti rumah gua goreng apa guys? Oke mereka pada turu tuh, yuk gawe yuk. Eh gawe woi. Oke abis ini full upgrade, guys. Ih rumah hantu emang iya ada request baru rumah hantu. Oke, kita pancing lu segini guys. Oke, enggak apa-apa, it's okay. Nah, baru. Enggak apa-apa. Ah, all langsung. 410 ya, 410 tambah lah. Pak. Dilan 5, 95 tambah. Ih, najis banget dia ngasihnya, coy. Pak. Eh gini guys. Kita setidaknya balikin modal ya teman-teman. Kita balikin modalnya, setuju gak guys? Tadi duit gua berapa sih? Duit gua awal-awal berapa, coy? Ah, bisa. Kita balikin modal lah, teman-teman. Kita balikin terakhir. Kita balikin aja dulu nih. Balikin lah ya. Aduh, ini jelek banget cok angka-angka ini cok. 5 lah. Ah, gitu kek. Nice banget deh. Hari gua guys. 7. Bagus nih. Oke. 2. Aduh. 9, 8. Aduh. 5, 4 lah. Nice. Tiga aja, bagus nih. Astamata. Oke, enggak apa-apa. Kalah dikit. Nah, baru all in. Nice! Aduh, guys, tambah apa selesai nih? Tambah aja lah. Yes!
Guys, kita upgrade semua ya. Kita upgrade semua teman-teman ya. Siap gak? Siap gak? Siap gak? Pada siap gak guys? Yo, upgrade semua yo. Are you ready guys? Upgrade semua guys. Full upgrade hari ini terjadi guys. Yuk kita full upgrade adik-adik yuk. Kita full upgrade yuk. Alright, duit udah jalan. Oke, kita mulai upgrade dari mana nih? Wih, udah gawe semua nih guys, karyawan gua guys. Oke, peralatan yang mau di-upgrade ya. Peralatan yang mana nih? Mesin. Mesin popcorn. Coba kita lihat, bentuknya berubah gak? Penggorengan rusak. Oh, mahal banget bro. Wih, bentuknya berubah ya? Nah, proyektor nih biar gak ngapain sama mesin tiket nih. Anjir, minimal udah level 2 semua guys. Minimal udah gue upgrade level 2 ya. Wih, kenapa pada kabur itu bro? Wah, kebakaran, mereka kabur guys. Save-nya gak bener nih. Guys, kafe. Yeah, udah nggak ada tambelan-tambelannya, guys. Udah tinggal, kok masih ada sih? Ah, tinggal dikit tambelannya, tinggal dikit ya. Tambelannya tinggal dikit, teman-teman ya. Tambelannya tinggal dikit, guys. Eh guys, mending awal-awal kita upgrade ini guys. Supaya nggak, nih supaya nggak. Oh kuncinya upgrade, oke kunci upgrade ya, kunci upgrade ya. Anjay, kunci silver teman-teman, kunci silver guys. Guys, kita upgrade ini bro, ini penting banget nih. Biar kita bisa tinggal-tinggalin AFK guys. Pada setuju nggak sih? Nih, mesin yang ini nih. Bukan mesin yang ini cuy. Eh bener-bener, mesin tiket ya. Mesin tiket. Nah, mesin soda boleh lah. Nah, sisanya kita beli adik-adik. Sisanya kita beli teman-teman yang baru tadi teman-teman ya. Turret. Guys, ini turretnya guys, itu turretnya cuy. Gimana cara kerja turret gimana? Gimana cara kerja turret guys? Anjir karyawan gue, oh tinggal itu yang tadi yang cewek cantik itu ya? Otomatis kalau ada customer yang rese. Ada pelanggan menyebalkan, gimana cara kerja dia? Oh ini buruan selepet woy. What an epic moment guys. What an epic moment adik-adik ya. Keren banget lo, gila gitu. Gue
Berarti ada customer yang nakal, gue udah gak perlu manual lagi mukul-mukulin coy. Otomatis sekarang guys, ini nih. Ini orang gak bisa diajak ngobrol, kenapa dah? GG, episode kali ini GG banget teman-teman ya. Wah ini ngebug kayaknya ya. Ya udah deh teman-teman, karena kita udah jelasin chapter 3 dan sekarang kita menunggu chapter 4 ya. Chapter 4 belum rilis. Jadi kita lanjutin lagi nanti kalau chapter 4 sudah rilis dan nanti kita kelarin lagi quest-quest ini teman-teman ya. Ada 4 quest lagi teman-teman ya. Oke. Seru banget episode kali ini, kita upgrade banyak hal. Kita juga nanti gua akan ngobrol sama dia juga. Nanti kita kelarin di next episode di chapter 4 kalau chapter 4 udah rilis teman-teman ya. Oke. Wow. Ini episode benar-benar seru banget. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi nanti di chapter 4. Oke, kita udahan dulu guys. Kita sebut nama. Ih, seneng banget bioskop gua akhirnya udah banyak karyawan ya, udah rame nih. Ih, bagus banget bioskop gua guys. Ih, seneng, gemoy. Oke, kita udahan dulu guys ya. Absen yang ketik. Episode kali ini seru pakai mod. Let's go. Ada Mafki, ada Rifai, ada Wilki, ada Firman, ada Dapa, ada Nur, ada Denta, Oreku, Abib, Reza, Irfan, Suci, Adol, Teddy, Rigen, Mira, Teku, Andri, Lican, Adrianto, Aqua, Ilham, Refki. Gila guys, semuanya udah pakai teknologi, ada robot bersih-bersih, ada tangan turret, tukang ambil orang-orang yang nakal ya handphonenya, dan juga kameranya pada disitain ya, kalau ada yang pacaran langsung ditempelin teman-teman. Ada Kevin, ada Albert, tergilang, ada Mile, Nawa, Ana, Andika, Yogi, Zendra, Keso, Adam, Nadila, Kosa, Erin, David, Upin, Kapal, Surya, Arik, dan juga Asan. Alright, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Abis ini kita main horror atau Blue Archive. Kita lihat aja next episode abis ini teman-teman ya. Thank you, sorry yang gak kesempatan, sorry yang gak kebaca chatnya. Episode kali ini epic banget. Randa Winda, saya ini, bye-bye.